Wali Kota Jambi membuka sosialisasi urgensi kerjasama daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Jambi di ruang pola kantor Wali Kota Jambi. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Insinyur Jatmiko Winoyo MP dan Kementerian Dalam Negeri Profesor Dr. Endang Tri Lestari MSI. Acara ini juga dihadiri oleh Kabak Kerjasama Biro Pengembangan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kota Seprovinsi Jambi, dan Bagian Kerjasama Kabupaten Muaro Jambi, juga Sekda Kota Jambi, para asisten Setda Kota Jambi, para kepala OPD, camat sekota Jambi, para pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Kota Jambi. Wali Kota Jambi Dr. Haji Syarifah CME menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal 33 tentang pentingnya kerjasama antar daerah. Baik, pagi ini kami membuka sosialisasi tentang kerjasama antar daerah yang narasumbernya itu dari IPDN yaitu Dr. Humadir, yaitu dari LAN juga, SDA LAN, yaitu Prof. Endang, dan juga dari Kementerian Dalam Negeri. Dihadiri juga oleh Biro Pemerintahan dan Kerjasama Provinsi Jambi, dan juga beberapa Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Kota Provinsi Jambi, dan juga bagian kerjasama. Dari Jambi, Rofiq Elia PI Tribrata TV. Salam, Tribrata.